Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Said di situ ada di rumah Radang Pontianak. Nah, saya itu sedang berlangsung pekan gawe adat Dayak Kalimantan Barat. Nah, di salah satu rangkaian itu ada perlombaan menumbuk padi. Nah, saat ini sedang dilangsungkan perlombaan menumbuk padi di rumah Radang Pontianak. Ini bisa dilihat ya. Ini pesertanya, ini kalau untuk lomba menumbuk padi itu ibu-ibu ataupun juga kalangan wanita masyarakat Dayak yang ikut perlombaan menumbuk padi. Nah, satu timnya itu terdiri 4 orang. Nah, ini sudah berlangsung ya keseruannya itu. Bisa lihat. Mereka menumbuk padi. Nah, dengan menggunakan pakaian adat ibu-ibu sini. Ibu, tadi ada kesulitan tidak, Bu, pada saat menumbuk perlombaannya, Bu? Grogi sedikit. Soalnya udah lama, udah lama 23 tahun enggak pernah nunggu padi. Udah lama enggak nunggu. Kalau di kampung sih sudah biasa. Tapi sehat. Artinya kita semangat gawai. Siap. Terima kasih, Ibu. Nah, tadi itu penjelasannya salah satu peserta ya, komentarnya mereka juga agak sedikit grogi karena memang diakuinya menumbuk padi sendiri sudah jarang dilakukan dikarenakan untuk memisahkan gabah ya dari untuk mengeluarkan biji berasnya itu dari gabah itu kan sekarang ini menggunakan mesin, tidak menggunakan cara manual seperti ini. Ini kan zaman dahulu itu belum ada mesin-mesin, jadi masih menggunakan manual. Kalau sekarang kan sudah tidak. Oke, Tribun untuk informasi lengkapnya nanti saya bakal update ya di portal Tribun Pontianak, tribunpontianak.co.id, channel YouTube Tribun dan juga inspeknya Tribun ini. Di situ bakal saya bakal lengkapin semuanya di sini. Oke, itu saat ini sekian dulu sih dari Kota Pontianak, Tribun Pontianak, Ferianto melaporkan. Bisa dilihat ini kalau dalam posisi penumbuknya itu ada dua orang yang memang menahan bagian itu apa tumpukannya ya, lesungnya ya, agar tidak